Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah dalam hidup saya. Saya bersama dengan para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh dan dai-dai nasional hadir di WDO Wisata Dakwah Okura di Riau melaksanakan acara Endurance Ride bagi saya yang pertama, sementara ini adalah untuk putaran kali kedua. Dalam percobaan ini saya sangat percaya dan sangat yakin mengimani sunnah Rasulullah SAW itu sangat berkah. Saya tidak menyangka kalau ternyata orang yang berkuda diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala kegembiraan jiwa, kegembiraan hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya bawa istri saya dan beliau hampir menangis merasakan betapa nikmatnya kita mencoba berkuda dengan niat menegakkan sunnah, dengan niat menciarkan sunnah Rasulullah SAW yang hampir ditinggalkan. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, alimu auladakum wa fi riwayat ukhra alimu sibyanakum as-sibaha wa rimayah wal furusiyah. Ajarkan anak-anak kalian berenang, ajarkan anak-anak kalian memanah, ajarkan anak-anak kalian berkuda. Jika mengajarkan kepada mereka diperintahkan Rasulullah, tentu kita selaku orang tua wajib pandai terlebih dahulu. Mari hidupkan sunnah Rasulullah agar kita di akhir zaman termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi berkata, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian beriman kepadaku karena kalian hidup bersamaku, menyaksikan wahyu turun dan menyaksikan mukjizat-mukjizatku serta kalian berperang bersamaku. Sementara saudara-saudaraku adalah yang nanti muncul di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah menyaksikan wahyu turun dan tidak melihat mukjizat-mukjizatku, tidak pernah berperang bersamaku. Tapi mereka menghidupkan sunnahku, mereka sangat mencintai aku dan mereka sangat fanatik dengan apa yang aku kerjakan, apa yang aku contohkan. Salah satu yang dikerjakan Rasulullah adalah berkuda. Rasulullah menyediakan dan melonggarkan waktunya untuk menonton pertandingan kuda. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya ada sesuatu yang melalaikan waktu dan ada sesuatu yang bisa menghabiskan waktu, maka berkuda adalah waktu yang melalaikan tapi Allah ridha, Allah cinta. Dan Rasulullah juga berkata, ketika ada perlombaan kuda, seluruh malaikat turun ke bumi dan dia mengelilingi daerah itu. Siapapun yang menyaksikan, malaikat-malaikat ini ikut mendoakan mereka persis seperti malaikat-malaikat mendoakan orang-orang yang sedang ada di majelis ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berbahagialah kita semua, berbahagialah kita semua. Kita datang kemari sementara malaikat-malaikat mengayomi kita. Seberapa area yang dijangkau dalam endurance ride ini, seberapa area yang terjangkau, seluruhnya dalam ayoman malaikat-malaikat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alangkah mulianya dan alangkah berharganya dan alangkah mahalnya event dan acara-acara seperti ini. Saya berharap setiap provinsi, mari wahai orang-orang beriman, lakukan dan gelar acara yang sama. Buat endurance ride di setiap provinsi seluruh Indonesia. Kita ingin ke depan atlet-atlet berkuda sunnah muncul dari kalangan kita ahlus sunnah wal jamaah. Takbir! Allahu Akbar! Uzma Media TV Channel mengucapkan salam sunnah dan salam akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.